targetnya untuk kapilah kita berapa besar? Sebelumnya kita peringkat juara berapa? Umum lah. Biasanya tuan rumah itu menargetkan juara umum. Ya. Makanya ini udah dilaksanakan TC pertama kemarin di Tanah Bumbu. Kita akan TC lagi nanti di Banjarmasin. Biar peserta kita lebih nggak kaku nanti pada saat panggung. Nah, kalau melihat kekuatan kita, bisa nggak bersaing dengan kabupaten kota lain? Bisa, Pak, ya? Insya Allah bisa. Makanya nanti yang penting dari suatu penyelenggaraan musabaqah itu pembinaan berkelanjutannya yang akan kita perlu diperbaiki nanti. Lokasinya yang agak kita perluas. Lokasinya perluas? Ya, okay. Karena kita minimal kapasitas 50% dari lapangan terbukanya nanti. Pilihannya? Pilihannya di depan Alpalah yang ada lapangan luar. Oh, itu ya. Insya Allah akan kita kemas semenarik mungkin dan tentunya kita akan mengikuti protokol kesehatan. Artinya termasuk ekon, Pak, ya, apalah lah untuk MTQ. Termasuk ekon. Kita sekalian nanti ada dua panggung, masjid sendiri jadi pemandangan, yang di lapangan itu dekat Barung Palen juga jadi pemandangan. Dan ini yang insya Allah pertama di Kalimantan. Kepercayaan dari provinsi untuk menyelenggarakan MTQ ke-33 tingkat provinsi di Tanah Bumbu. Dan ini juga penyelenggara MTQ pertama ya, Kalimantan Selatan di tengah pandemi. Okay. Jadi pelaksananya agak beda dengan yang biasa. Jadi kayak pengambilan nomor urut nanti sudah sistem digitalisasi. Jadi tidak ada lagi yang manual. Harapannya gimana, Pak? Harapan kita ini ajang silaturahmi para pencinta Al-Quran. Dan ini juga kecepatan Tanah Bumbu menunjukkan ke Kalimantan Selatan, Bupati terpilih ayahnya Pak Jatullah, bahwa di Tanah Bumbu banyak para pencinta Al-Qur'an. Pertama, sudah program yang akan diteruskan oleh beliau adalah program Satu Desa, Satu Rumah. Nah, ini insya Allah akan jadi gaung nasional,